بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah taala kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Adabul Mufrad. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 447. Pada tajuk yang di bawah sekali, bolehkah bertanya dari mana engkau datang? Telah mengkhabarkan pada kami Humaid bin Umar dari Hamad bin Zaid, dari Lais, dari Mujahid. Ia berkata bahawa ia tidak suka pada orang yang memandang saudaranya dengan pandangan yang tajam atau mengikuti pandangannya ketika bangun dari tempatnya atau menanyakan dari mana ia datang dan ke mana ia akan pergi. Baik, daripada Mujahid tadi ia menceritakan bahawasanya dia tidak berapa gemar bila ada orang lain melihat kepada orang lain dengan pandangan yang tajam, merenung. Macam kita lah, ada orang masuk, kita tengok daripada mula dia masuk sampai dia duduk. Tak, jadi dia nak berjalan pun tak boleh. Kita tengok sikit-sikit sudah.
ni ibu-ibu yang belah sini tak nampak saya tak apa ke? Tak apa eh? Tak, sebab saya tak boleh letak belah sini pasal dia ada kotak tisu ni kan. Kotak tisu ni tak boleh angkat. Dia dah kena permanent kat sini. Jadi dia tak stabil nanti. Dia punya ruang dia kecil sikit. Jadi boleh alis sikit lah. Kalau-kalau tak puas pula nanti tak nampak muka ustaz. Tak. Boleh adjust sikit lah. Baik, jadi berdasarkan riwayat tadi, Imam Al-Mujahid dia tidak berapa nak berkenan. Kalau ada orang yang memandang satu orang yang lain, sampailah orang tu duduk, kemudian orang tu bangun, dia tanya pula dari mana dan nak pergi ke mana. Maknanya menyebuk lah kot tu. Dia suka menyebuk sangat. Jadi dari satu sudutnya itu benda yang tidak berapa nak cantik lah. Jadi tugas kita ialah meraihkan sesiapa sahaja yang datang, siapa sahaja yang hadir, dan kemudian pastikan bila kita berada dalam sesebuah majlis itu, kita menjagalah segala adab-adab dan tertib dan juga sopan-sopannya sekali, insya-Allah. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, telah mengkhabarkan pada kami Abu Nuaim. Ia berkata, telah mengkhabarkan pada kami Zuhair dari Abu Ishaq dari Malik bin Zubaid. Ia berkata, kami berjumpa dengan Abu Zar di Ribzah. Ribzah ni satu tempat lah. Lalu ia bertanya, dari mana kalian datang? Jadi Abu Zar, dia jumpa, mereka jumpa Abu Zar di satu tempat, nama dia Ribzah. Lalu Abu Zar tanya kepada mereka, dari mana kalian datang? Lalu kami menjawab, daripada Makkah ataupun daripada Masjidil Haram. Lalu ia berkata lagi, ini pekerjaanmu. Maknanya Abu Zar tunjukkan mereka, inilah benda yang korang nak kena buat, macam tu. Lalu kami jawab, ya. Lalu Abu Zar bertanya lagi, apakah ia berdagang? Kami jawab, tidak. Lalu ia berkata, mulailah bekerja. Baik. Dalam dua hadis ni, ataupun hadis yang kita baca sebentar tadi, dia hanya satu statement yang biasa saja. Maknanya Abu Zar, dia bertanya kepada mereka yang datang untuk bekerja. Cuma tidak disebutlah apa jenis pekerjaan itu. Cuma mereka datang di mana, Abu Zar tanya, dari Mekah, mereka jawab dari Masjidil Haram. Jadi kisah ini hanya sebagai satu kenyataan yang menggambarkan boleh tanya dari mana orang tu datang. Kan, sebab kalau tengok tajuk tadi, bolehkah bertanya dari mana engkau datang? Maknanya bolehlah. Cuma boleh itu memberi maksud janganlah sampai orang kata melampaui batas. Tanya ustaz datang dari mana? Sungai Buloh. Sepatutnya tanya lagi lah, Sungai Buloh kat mana ustaz? Saujana Utama. Cukup lah. Jalan berapa ustaz? Rumah ustaz warna apa, kata dia? Kereta ustaz parking kat luar ke dalam pagar? Itu nak jadi poli penyiasat dah tu. Jadi boleh tanya, tapi jangan tanya yang sampai orang tak selesa nak jawab lah. Dia had, dia ada had tak? Boleh sembang, boleh tanya dari mana apa semua, tapi sekadarnya saja. Baik, hadis yang berikutnya,
telah mengkhabarkan pada kami Ubay. Ia berkata, telah mengkhabarkan pada kami Yunus bin Bukhair. Ia berkata, telah mengkhabarkan pada kami Khalid bin Dinar. Abu Khaldah. Ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik bersama Al-Hakam, pemimpin Basrah, duduk di atas ranjang, di atas katil, dan ia berkata, apabila cuaca panas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktu solatnya. Dan jika cuaca dingin, baginda mengawalkan waktu solatnya. Baik. Anas bin Malik dengan Al-Hakam duduk atas katil, lalu mereka bersembang, mengeluarkan satu kenyataan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu antara perangai Nabi ini bila musim panas yang melampau, Nabi akan melewatkan solatnya, dan bila musim sejuk yang melampau, Nabi akan menyegerakan atau mengawalkan waktu solatnya. Baik, secara asasnya solat yang terbaik adalah di awal waktu. As-salatu fi awwali waqtiha. Tapi bila ia melibatkan musim yang tertentu, sebab tempat kita ni dia tak ada musim. Cuma baru-baru ni lah 4-5 hari lepas yang sejuk-sejuk tu, yang hampir turun salji tapi tak jadilah. Kuala Pilah paling sejuk, menyamai Amsterdam. Ha, punya hebat. Cuma tak ada bunga tulip saja. Tak. Ha. Bunga kantan buah laksa tu ada di Kuala Pilah. Jadi kita di Malaysia ni tak ada musim sejuk yang melampau. Tak ada musim panas yang agak melampau sangat. Tapi di sebelah negara Arab ni dia ada. Sejuk yang terlalu sejuk, panas yang terlalu panas. Kalau kita pergi Madinah sendiri pun, cuaca panasnya pernah mencecah 50 darjah Madinah. Sejuk dia pernah pergi kurang daripada bawah 10 pun ada, kalau musim sejuk. Cuma salji je tak turun di sana. Mungkin ada certain area yang ada salji barangkali, sempadan-sempadan dengan Jordan dan sebagainya. Jadi mungkin di sana ada sebab yang mungkin kita nampak, yang kita tak nampak, kenapa Nabi melewatkan solat ketika musim panas dan kenapa Nabi mengawalkannya ketika musim sejuk. Mungkin ada sebab-sebab dia lah. Kalau dikaji-kaji mungkin kita akan jumpa juga jawapannya. Tapi itu yang biasa dan yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang disebut oleh Anas bin Malik dan Al-Hakam. Baik, hadis yang berikutnya. Telah mengkhabarkan pada kami Amru bin Mansur. Ia berkata, telah mengkhabarkan pada kami Al-Mubarak. Ia berkata, telah mengkhabarkan kami Hasan. Ia berkata, telah mengkhabarkan pada kami Anas bin Malik. Ia berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berada di atas tempat tidurnya yang berupa tikar dan beralas bantal yang dibuat daripada kulit berisi sabut kurma. Siapa yang cerita ni? Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah kita kisahkan sebelum ini, pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Pada hari Nabi sampai ke Madinah,
orang-orang lain, orang-orang Ansar Madinah, penduduk asal Madinah. Mereka excited, mereka berebut-rebut bagi hadiah ke Nabi, macam-macam. Lalu datang seorang makcik jumpa Nabi, "Wahai Rasulullah, saya juga sayang kepada kamu. Tapi saya tidak ada harta yang banyak macam mana orang Ansar lain yang bagi macam-macam pada kamu. Yang saya boleh bagi ialah anak lelaki ini. Umurnya 10 tahun, namanya Anas bin Malik. Kamu ambillah Anas ni. Buatlah macam budak suruhan kamu. Kamu nak suruh dia buat apa pun, dia akan buat. Tapi satu je aku minta, wahai Nabi, tolong doakan anak kecil ini." Nabi tanya, "Nak doakan apa?" Ibu dia jawab, tiga benda kan yang kita ulang balik. Yang pertama, minta panjang umur Anas bin Malik. Doakan anak kecil ini panjang usianya. Yang kedua, ramai zuriat keturunannya. Dan yang ketiga, kata ibu Anas bin Malik, jadikan, doakan anak ini kaya raya. Lalu Nabi kata, aku akan mendoakan anak ini dengan tiga doa tadi. Dan kata Nabi, aku tambah satu lagi untuk akhiratnya. Yang tiga tadi untuk dunia semua. Panjang umur, kaya raya, zuriat banyak. Itu semua dunia. Lalu kata Nabi, aku tambah satu lagi untuk akhiratnya. Iaitu kata Nabi, aku doakan Anas bin Malik akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti. Beruntungnya Anas bin Malik, masa itu umur dia baru 10 tahun. Nabi dah doakan dia umur yang panjang. Umurnya 100 tahun lebih baru dia mati. Ada yang sebut 109, ada yang sebut 111. 111 tahun. Dia antara sahabat Nabi yang paling last meninggal dunia. Sahabat lain dah mati lah semua. Anas bin Malik ni antara generasi sahabat yang terakhir. Dan dia meninggal dunia di kota Basrah. Yang kedua, zuriatnya ramai. Anak cucu dia lebih 100 orang. Dan yang ketiga tadi, dia kaya raya. Sehingga kata Anas bin Malik, orang lain tamarnya, kebun tamarnya berbuah setahun sekali. Tapi berkat doa Nabi kepada aku, kebun tamar aku berbuah setahun dua kali. Ini haibatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu sekalian, nabi-nabi ini termasuklah nabi kita sendiri, adalah orang-orang pilihan. Nabi ini bukan manusia sebarangan. Nabi ini orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, manusia yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan. Sebab itu sahabat Nabi ni, kalau kita baca kisah balik, bila Nabi dah wafat, sahabat ni bila dia dengar orang sebut nama Nabi, dia jadi macam macam sedih pun ada, macam menangis pun ada, sebab mereka terlalu sayang ke Nabi. Macam katalah ada seorang sahabat ni, dia jumpa sahabat Nabi lah yang lain. Nabi dah tak ada dah. Dia tanya ke sahabat tu, "Kamu ada tak satu dua hadis yang kamu pernah dengar direct dari Nabi?" Dia kata, "Boleh tak cerita?" Dia tanya macam tu je pun. Dia bukan kata pengalaman manis dengan Nabi yang nak jadi sedih ni, tak. Dia tanya hadis Nabi je. Langsung menangis sahabat tu sebab teringat kemuliaan akhlak, perangai, tingkah laku dan adab yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita kena jaga akhlak dengan baik. Kita dah sebut dah banyak kali persoalan akhlak ini. 3 malam lepas polis buat sekatan dan kepungan terhadap budak-budak rempit di Kelang, Selangor. Akhirnya 91 orang ditahan. Termasuk, yang termasuk ni yang paling canggih kali. Seorang budak lelaki yang berstatuskan OKU. Yang kedua, pergelangan tangan dia kudung. Tapi sama juga merempit. Kuat betul semangat Malaysia boleh dia. Tak ada kerja sungguh lah kan. Dah OKU ni, patut-patutnya istilahnya sedar-sedar diri lah orang kata tak. Patut padan ukur baju badan sendiri. Dan 91 ni saya rasa semua orang Melayu. Semua anak Melayu kita. Tak. Jadi, cuba ingat balik pesanan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kata, kalau kamu nak tengok negara kamu 2-30 tahun akan datang, tengoklah remaja yang ada pada hari ini. Sebab merekalah yang bakal memimpin negara 2-30 tahun lagi. Dah kalau remajanya merempit, buat kerja tak senonoh, dah merompak, curi duit tabung masjid lah, apa macam-macam. Jadi agak-agak 20 tahun ke depan, generasi kita nak jadi macam mana? Wal'ayazubillah. Jadi sebab itu ambillah Nabi SAW sebagai suri contoh tauladan yang terbaik. Hebat-hebat Nabi, cuba kita tengok hadis tadi balik. Anas bin Malik kata Nabi tidur atas tikar beralaskan bantal. Yang bantal tadi dibuat daripada kulit, macam kulit kambing macam tu. Dalam bantal tu ialah pelepah sabut kurma. Pelepah-pelepah kurma yang daun dia dah hancur-hancur macam nak jadi sabut tu. Itu jadi alas kepala Nabi. Alas kepala kita dan lop pilu. Dan jenama-jenama yang lain lah. Tak apalah kan. Tak kisah ibu-ibu nak akan download pilu ke, pakailah apa-apa jenama reset ke apa, pakai je lah. Saya pun tak tahu jenama bantal ni. Kan? Tapi jangan tinggal tanggungjawab. Bangkit subuh kan. Tu yang nanti kalau tidur lena sangat atas bantal tilam empuk ni, payah nak bangkit. Kaedah ni memang macam tu lah tak? Bila kita tidur dalam keadaan selesa, susah nak bangkit selalunya. Kalau tidur dalam keadaan yang tak berapa nak selesa. Contohlah kita tidur di rumah sendiri dengan tidur di rumah orang. Rumah orang ni tak selesa lah. Walaupun atas katil, kejap 15 minit terjaga. 20 minit kan jaga, tengok jam. Sekejap lagi kan jaga, bila nak siang. Sama macam kita tidur homestay juga. Pergi kenduri kahwin ke pergi bercuti, duduk homestay. Sama juga. Walaupun homestay tu canggih kot mana pun, kejap-kejap terjaga. Sebab bukan tempat kita kan. Dia punya mood dia tu dia tak sama. Tambah pula dengar bunyi macam-macam ni, lagi tak boleh tidur. Jadi sebab itu, kata Anas bin Malik, Nabi tidur atas tikar. Bantal Nabi dibuat daripada kulit. Dalam tu macam sabut-sabut kurma. Maknanya kasar lah. Kan? Kalau kita memang tak boleh tidur agaknya. Nabi boleh. Dan kemudian antara kulit dan tempat tidurnya itu beralaskan kain saja. Maknanya tempat baring Nabi itu Nabi lapik dengan kain saja. Kain selimut yang nipis. Dan ketika itu Saidina Umar masuk. Dan kemudian Saidina Umar menangis. Nabi SAW berkata,
apa yang membuat engkau menangis, wahai Umar? Lalu Sayyidina Umar menjawab, demi Allah, aku tidaklah menangis, wahai Rasulullah, kecuali kerana aku tahu bahawa engkau lebih mulia daripada Kisra dan Kaisar. Siapa Kisra dan Kaisar? Raja Rom dan Raja Parsi. Umar kata, aku tahu engkau lebih mulia dari Raja Rom dan Raja Parsi. Mereka hidup dalam kehidupan dunianya yang mewah, sedangkan engkau, wahai Rasulullah, di tempat yang aku saksikan ini. Dan ada riwayat yang menyebut, riwayat lain yang menyebut, nak jadi punca Sayyidina Umar menangis itu sebab bila Nabi, dia datang rumah Nabi, Nabi tengah baring atas alas dan tadi itulah tilam Nabi apa semua tu. Dan bila Nabi bangun, Sayyidina Umar tengok belakang badan Nabi ni berbirat, macam kita tidur atas tikar mengkuang tu lah. Ha, macam tu. Nampak jalur gemilang kat belakang tu kan. Ha, tu yang Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar kata, Raja Kisra tu yang hebat dengan dunia yang dia ada, tapi kamu kuasai seluruh dunia. Nabi ni dia menguasai seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau, wahai Muhammad, melainkan menjadi rahmat seluruh alam. Tapi Nabi tidur atas tikar yang macam tu saja, berbirat belakang Nabi. Sayyidina Umar menangis. Lalu Nabi bersabda, tidakkah engkau rela, wahai Umar, untuk mereka di dunia dan bagi kita di akhirat? Lalu Anas jawab, benar, wahai Rasulullah. Sayyidina Umar juga jawab, ya, memang begitu, wahai Rasulullah. Cuba kita pegang balik kata-kata Nabi SAW, buat mereka dunia, untuk kita adalah hari akhirat. Jadi tak usah kalut sangat dengan dunia ni. Tak usah kalut ni maksud saya, jangan melampau-lampau. Boleh ambil dunia. Kita dah sebut Islam tidak pernah menghalang. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, nak jadi kaya raya ke, nak jadi orang hebat, orang berpengaruh, silakan. Tetapi biarlah dengan cara yang betul. Dan jangan sampai kepada tahap dunia itu memperdayakan kita. Ha, itu yang tak cantik. Jangan sampai kita tertewas dengan dunia. Yang kita selak suak khabar, tengok internet setiap hari, segala yang dipaparkan kelangkabut, haru biru, kacau bilau tu, semua cerita dunia lah. Kawan ni tipu kawan ni, kawan ni tindas kawan ni, syarikat ni tipu jamaah ni, yang kawan ni tumbuk polis. Itu sebab dia tak sihat, tak apalah. Kan, Datuk Farid Kamil ni dia mengaku dia tak sihat. So senanglah kita nak hukum, bukan hukum dia, maknanya kita pun faham situasi dia. Ni yang seorang lagi itu tak mengaku pula. Tu yang aku geram tu. Kan. Dia mengaku semalam kan press conference kan. Adik dia buat press conference. Dia kata, kami pihak keluarga mohon maaf kepada pihak yang terlibat, yang telah ditumbuk, yang disepak apa semua ni. Kami mohon maaf atas ketelanjuran yang berlaku kerana beliau tidak sihat. Ha, kan senang. Orang pun tak boleh nak hukum macam-macam. Dan insya Allah kami pihak keluarga akan bawa beliau untuk rawatan. Sebab apa? Sebab dia menghadapi stres yang melampau. Dia tak boleh. Dalam hidup kita ni sebenarnya tak boleh stres. Dia nak jadi stres senang aja. Kalau naik minyak malam ni, habis. No. Dia akan stres.
Ha, jadi harap minyak turunlah malam ni lah, supaya mengurangkan stres. Sebab bila stres ni tekanan kan, stres ni tekanan, dia jadi pressure kuat. Puncanya mungkin pekerjaan, kehidupan rumah tangga, macam-macam. Orang hadapi tekanan ni kesian kita tengok. Sebab itu Islam dah ajar kaedah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah kata ingat dia banyak-banyak, hati akan jadi tenang. Ini sahaja kata ulama, apa dipanggil terapi hati yang paling berkesan ialah zikrullah. Dia tak ada benda lain dah. Sebab itu kok mana pun istighfar balik, minta ampun balik, bersyukur pada Allah, banyakkan istighfar, banyakkan zikrullah, banyakkan memuji Allah, hati akan tenang. Saya kuliah 20 tahun dah, dan ibu-ibu hidup atas dunia ni lebih daripada umur saya pun. Dah 50 tahun, 60 tahun pengalaman hidup kan. Kita boleh tengok muka satu orang, kita boleh tahu dia stres ke tidak. Kita boleh tengok. Kita tengok je muka dia, tahu dah ni muka bermasalah dia panggil. Kan, muka ada tekanan perasaan, tekanan hidup. Sedangkan dari satu sudut, stres tu penting untuk orang kata challenge kita punya hidup. Ish, dia ni dah baca Quran lebih pada aku ni. Ha, kan stres kita. Ha, so nak lawan banyak sikit. Ha, itu tak apa. Tapi jangan stres yang melampau. Nanti dia jadi macam itulah, kemurungan kan. Cuba senyum-senyum sikit. Tak. Tak apalah, ibu-ibu di sini memang kaki senyum. Tak apa. Tak ada stres sangat. Saya kalau kuliah, kita buat joke sikit, orang tak senyum, stres tau, jangan buat main. Kita jadi stres. Kan? Jangan kata, apa hal pula orang taman ni, tak mau nak senyum sikit, habuk pun. Tak, kita pula jadi stres penyudah dia. Jadi, buanglah penyakit ni. Saya memang, insyaAllah lah, tak ada stres-stres ni. Kan? Kita tak mau benda ni sebab, dia banyak negatif kan, daripada yang baik. Baik, balik pada cerita dunia tadi. Dunia boleh ambil, boleh cari, boleh rebut. Tapi pastikan setiap hasil dunia yang kita dapat, Nabi Allah Ta'ala ajar kita tukarkan semua hak milik dunia jadi pahala untuk negeri akhirat kamu. Allah suruh kita tukar nikmat dunia, jadikan dia pahala yang banyak untuk hari akhirat. Sebab itu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sangat-sangat beruntung. Sehingga ada ulama akhir zaman ni sebut, kalaulah kita umat Nabi Muhammad ini tak masuk syurga, alangkah rugi. Makna dia nak beritahu umat Muhammad ni patutnya masuk syurga semua. Sebab apa? Sebab Allah terlalu baik, dia bagi peluang pada umat Muhammad ini dengan gandaan pahala yang cukup banyak. Kita baca Quran satu huruf tu bukan satu pahala kan? 10 pahala minima. Pagi tadi kita baca alif lam mim, 30 pahala dalam tangan dah, 3 huruf. Itu minima. Allah boleh bagi, kata Nabi, sampai 700 pahala, malahan lebih daripada itu Allah boleh gandakan. Tapi kalau satu jahat yang kita buat, minimalnya tetap satu, maksimumnya pun satu juga. Keluar surau, curi kasut ustaz. Satu je dosa dia. Dosa mencuri kasut. Satu saja. Malaikat tak ada tulis, eh makcik ni dah 10 kali mencuri ni, tulislah 20 kali ganda. Tak ada. Tetap satu juga. Sakitkan hati orang, satu juga dosa dia. Tapi bila kita hiburkan hati manusia, tenangkan hati kawan kita, bagi nasihat,
pahala 10 tu dalam tangan. Baik tu ulama kata kalau kita tak masuk syurga rugi sangat-sangat. Sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita selalu ingatkan diri kita dengan tempoh hidup yang masih ada. Sebab mati kita tak tahu bila. Tempoh yang kita masih bernyawa ni, tolonglah letakkan diri kita menjadi manusia yang baik. Sebab ajal maut boleh datang bila-bila masa. Saya datang tadi dari rumah tadi, dalam kereta saya buka Bernama Radio. Saya selalu sebut dah, saya suka dengar Bernama Radio ni sebab dia banyak info lah, berita, lepas tu banyak manfaat kan. Kalau KL ni 93.9, tu dia punya channel dia lah, 93.90. Itu Lembah Kelang punya channel dalam kereta. Atau kita boleh buka Bernama Radio punya Facebook pun, kadang-kadang dia ada buat live tertentu lah. Jadi saya dengar tadi satu tajuk, dia sebab 2018 ni dia banyak segmen baru. Jadi tadi satu segmen nama dia Masa-Masa Manis. Macam cerita P. Ramlee pula. Minggu lepas dia cerita bab poligami. Tapi yang tu saya tak dengar. Nasib baik. Saya tak dengar yang tu. Tadi saya dengar, itu saya sedih lah tadi. Kan? Dia, ni cerita kematian lah. Dia panggil satu orang perempuan. Kejadian ni Jun 2016, tahun lepas. 2016 ke 2017 tu disebut tadi. Kemalangan di Sri Iskandar di Lumut. Dia naik kereta dengan suami dia, anak dia seorang 7-8 tahun, seorang lagi 10 bulan. Lepas tu mak mentua dia. Mak dia ke mak mentua dia, macam tu lah. Jadi kemalangan 3 biji kereta pukul 1 pagi. Suami dia meninggal tempat kejadian. Anak kecil dia melambung, yang 10 bulan tu melambung kot tingkap ni, sangkut dekat divider. Dia pula perempuan ni melambung atas jalan dengan anak sulung dia. Anak sulung mati tempat kejadian, baby mati, suami dia mati, mak dia mati. Dia seorang je hidup. Hidup pula peha patah ni masuk plate 2, masuk skru 15 dekat lutut. Jadi dia cerita tadi tu mengimbau balik lah. Jadi kita dengar tu berasa sedih jugalah kan. Ini cerita kematian. Kita tak tahu bila nak jadi. Sebab itu kita yang masih hidup ni, Allah bagi ruang, so kita manfaat elok-elok. Berapa hari bulan tu hari? 13 hari bulan. Al-Fadil Ustaz Murtada kan meninggal. Yang ibu-ibu bagi infak tu, saya dah longgok-longgok semua, alhamdulillah dapat 2,500. 2-3 tempat lah saya kutip, kita kumpul dapat 2,500. Saya dah transfer ke account dan saya dah maklum pada adik almarhum Ustaz Yaakob Yusra. Saya beritahu dah, saya dah bank in duit sekian-sekian. Siapa nak sangka, walaupun benda ni Allah dah tulis sejak azalinya, kematian dia dalam usia 31 tahun. Statusnya ustaz, macam saya lah ustaz. Anak kecil 2 orang kan, anak kecil. Meninggal dalam urusan dakwah. Lepas tu rezeki dia yang datang semayang ni beribu orang. Tak ada siapa suruh datang. Tak ada siapa pun. Jom datang ramai-ramai. Tak ada. Ini semua Allah ketuk hati-hati manusia yang baik-baik ni datang. Ini tanda orang yang mati baik. Tanda orang mati baik, insya-Allah lah, ramai orang yang akan datang solat jenazah dia. Tak. Satu Malaysia datang. Daripada Johor pun ada, turun Sungai Petani jadi jam hari itu. Semayang di Masjid Penghulu Him, Sungai Petani. Jadi, dia pula diimamkan oleh Syekh Quraim Ar-Rajah.
Syekh Quraim ni, ibu sekalian, ulama Syria yang hebat dalam ilmu Al-Quran. Syekh Quraim ni dia ada sanad bacaan Al-Quran direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sanad yang ke-28. Maknanya bacaan Quran dia, bacaan Fatihah dia sama macam Nabi baca. Ibu-ibu boleh search dalam YouTube atau Facebook bacaan Syekh Quraim. Nanti akan jumpalah. Tengok cara dia baca Fatihah tu, kita boleh ikut macam mana bunyi dia. Nanti sanad tu sama dengan Nabi, insya-Allah. Dan hebatnya Syekh Quraim ni umur 95 tahun. Tapi baca Quran tak pakai spek mata. Mata dia macam spotlight, terang benderang. Sebab dia hari-hari dengan Quran, Allah cerah biji mata dia. Jadi dia mengimamkan solat jenazah almarhum. Tengok rezeki. Tak tahu. Yang kita besok mati ni tak tahu siapa nak jadi tok imam kita lagi. Tapi Allah tunjuk orang yang baik. Ustaz Murtadha ni orang yang baik. Satu ustaz yang very humble. Cukup lembut. Cukup baik. Berakhlak mulia. Saya tak kenal rapat, tapi kita kenal juga. Ustaz-ustaz ni kita kenal. Walaupun tak rapat, tapi kita kenal. Sebab dia belah utara kan, kita belah KL ni. Kami sama-sama dalam Facebook audio kuliah ni sekali. Dia penasihat, saya pun penasihat audio kuliah. Jadi rezeki dia Allah ambil macam tu. Cuba kita baca hikmah. Allah ambil ni sebab Allah sayang. Allah tak nak susahkan waris dia. Tak. Sebab ni tempurung kepala belakang ni hancur terus, memang tak ada. Leper kepala dia. Separuh ni leper, dia tak ada dah, tinggal kulit je. Jadi kalau ditakdirkan terus hidup, mungkin akan merumitkan ahli keluarga. Kan? Jadi Allah tak nak susahkan. Orang baik-baik ni Allah ambil terus. Kan? Itu rezeki dia. Ustaz Wadi Anwar. Sekarang masih di hospital dah 2 minggu dah. Dan alhamdulillah teruskan berdoa. Sebab saya setiap hari dapat info direct daripada anak murid saya, Ustaz Muhammad James. Anak murid kita juga, dia ustaz juga, dia jaga ustaz Wadi Anwar. Tapi itulah anak murid ni, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita dah nasihat dah pesan jangan pergi melawat. Tapi anak murid ni dia sayang kat ustaz dia, dia pergi juga. Orang dah kata dah jangan melawat sebab kedudukan tu tak apa nak stabil. Jadi pada hari kematian tu, Ustaz James ni tak ada di hospital. Dia pergi urus jenazah. Ramai orang datang, bawa makanan, bawa macam-macam. Jadi Ustaz Wadi terpaksa layan lah. Nak rakyat nak murid, makan sikit, minum ni sikit. Lah kali muntah terus. Jadi yang terbaru semalam, alhamdulillah, Ustaz Wadi dah boleh bangun sendiri, boleh tegak sendiri, boleh berjalan dah ke bilik air. Walaupun kalau ikut pengalaman doktor, tempoh nak jadi macam tu lambat lagi sebenarnya. Tapi berkat doa-doa kita lah, anak-anak murid, ustaz-ustaz ni, kawan-kawan, Allah bagi, permudahkan. Ustaz Wadi pun muda, baru 35. Kan? Anak pun kecil-kecil lagi. Jadi ini habuan masing-masing. Teruskan doa. Ibu-ibu sekalian, bangun malam kita doa lah. Minta ustaz-ustaz kita semua ni yang hari-hari, hari-hari tau kami ni menanggung risiko kemalangan atas jalan raya kan. Sebab hari-hari kita pergi kuliah naik kereta, naik motor, risiko nak kemalangan ni cerah lah. Tapi kita minta berlindung lah insyaAllah. Kan? Mudah-mudahan Allah selamatkan. Satu lagi kejadian yang saya tak boleh lupa baru-baru ni, hari Sabtu baru ni. Hari Sabtu baru ni saya kuliah duha dekat sekolah anak di Timbun Nabawi, Shah Alam. Sekolah Ustaz Dasuki. Jadi habis kuliah pukul 11. Saya adalah mesyuarat PBG sekejap. Bukan mesyuarat sangat pun, sembang-sembang je.
Kemudian situ ada satu pusat perubatan lah, Tibun Nabawi kan. Lepas tu mari satu makcik, saya kenal makcik tu. Kami meeting dekat pejabat, pintu cermin macam ni ya. Lepas tu dia ketuk pintu, dia tolak, minta maaf ustaz mengganggu, kata makcik ni. Saya nak tompang letak anak sekejap boleh ustaz? Dia penat. Anak dia umur awal 30-an, lelaki. Saya kata tak apalah kak, akak letaklah anak kak, kami okey je, meeting sembang-sembang je ni. Jadi kawan ni pun duduk situ, duduk sandar gitu. Pintu tutup balik. Tapi nafas dia tu macam tercungat-cungat, macam semput, macam sesak nafas. Jadi kita yang tengah meeting ni pun tak senang duduk. Saya tanya dia, adik ada lelah ke? Saya tanya dia, adik ada lelah ke? Dia kata, tak ada ustaz, saya sesak nafas je sikit. Dia cakap, lepas tu dia kata, ustaz minta maaf ustaz, boleh buka pintu ustaz, saya macam tak cukup nyawa, dia kata. Kebetulan kami meeting tu tak pasang kipas, tak pasang aircon. Sebab kan tengah salji nak turun masa tu. Tengah sejuk tu. Jadi kita pun tak pasang lah kipas aircon ni. Saya kata tak apalah adik, buka je lah pintu tu. Lepas dia buka, selang 2-3 minit, ibu dia tu datang balik. Dia kata, nak jom kita pergi buat rawatan kat dalam. Terima kasih ustaz ya, kata ibu dia. Tak apa kak, sama-sama. Masuk dalam, selang setengah jam selepas tu, dapat berita meninggal dunia. Saya jadi terkejut. Sebab apa terkejut? Terkejut tu pasal kita baru sembang je 30 minit tadi. Tengok elok tak ada apa-apa. Habis main zuhur, saya jumpa mak dia. Mayat dah ada lah. Mak dia duduk, saya pun duduk tepi mayat. Saya tanya ibu dia. Ibu dia kata, ustaz, anak saya dah tak ada ustaz. Tadi baru je ustaz sembang-sembang dengan dia tadi. Habis dah ustaz. Mungkin tak tahulah jantung ke apa benda, saya tak pasti. Tapi sesak nafas. Dan alhamdulillah baru balik umrah. Baru 2 hari balik umrah. Dia kerja engineer kot, MAS. Bahagian kapal terbang ni, repair-repair kapal terbang macam itulah lebih kurang. Saya ada dapatlah gambar tu, bira saya hantar. Bira saya pun engineer kapal terbang juga. Dia kata, ini ke yang mati yang kau cerita baru ni? Saya kata betul. Jadi ini kita nak kata kematian tadi. Baru je sembang, habis dah. Kan? Macam kita lah selalu tak? Dengar-dengar berita kematian. Allah ustaz, semalam je baru kuliah sekali ustaz. Sama warna tudung. Tengok hari ni dah mati dah. Contoh. Jangan takut pula. Sama pula warna tudung hari ni. Kan? Tu contoh saja. Semalam je baru jumpa makan kenduri sekali ustaz. Tengok hari ni dah mati kan. Yang kita jumpa tu semalam masih hidup. Hari ni matilah. Jadi ini yang saya sebut tadi, ibu sekalian. Nabi kata dunia ni orang kafir punya. Kita punya akhirat besok. Jadi sebab itu tolong, saya pesan ke diri saya dan kita semua, ialah pakat-pakatlah buat baik. Dalam usia-usia kita yang berbaki ni, tak ada apa dah yang kita nak cari dah atas dunia ni. Rasa dah cukup dah kot dengan dunia ni. Puas dah kita dengan dunia. Dan sahabat yang saya cerita tadi tu, nama Fawaz kot rasanya, nama dia Fawaz. Alhamdulillah, malam tu, petang tu lepas asar macam tu, semayang jenazah. Lepas maghrib kot rasanya. Lepas asar mandi, lepas tu terus semayang lepas maghrib di Masjid Negeri, InsyaAllah. Sebab ibu dia tu AJK, Biro Muslimat Masjid Negeri. Dan alhamdulillah lepas tu ke bumi di Shah Alam, ditalkin dan didoa oleh Fadil Ustaz Ahmad Dasuki. Jadi rezeki dia lah masing-masing tak? Yang Ustaz Murtada dapat yang Tok Imam Ulama Syria tu, hak ni dapat ustaz ni, rezeki masing-masing. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, kita pakat-pakat lah muhasabah diri. Kan? Kita nak lawan agama ni pun tak guna, sebab agama ni Allah punya. Kita bukan disuruh untuk melawan agama, bukan. Tapi kita disuruh untuk taat dan patuh kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bawa turun kepada kita.
Sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ambil iktibar, kita ambil pengajaran terhadap apa yang telah kita kongsikan sebentar tadi. Baik, kita habiskan sikit lagi. Telah mengkhabarkan pada kami Abdullah bin Yazid, ia berkata, telah mengkhabarkan pada kami Sulaiman bin Mughirah dari Humaid bin Hilal dari Abu Rifa'ah, katanya, saya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda sedang berkhutbah. Saya berkata, wahai Rasulullah, ada seorang musafir yakni Abu Rifa'ah yang baru tiba ingin bertanya tuan tentang agamanya. Lalu kata Abu Rifa'ah, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya dan memutuskan khutbahnya, yakni memberhentikan khutbahnya. Dan baginda diberi sebuah kursi yang menurut ingatan saya kaki kursi itu daripada besi. Lalu Humaid berkata, aku melihatnya kayu hitam yang dikiranya besi. Abu Rifa'ah berkata, maka duduklah baginda di atas kursi itu dan mulailah baginda mengajari saya tentang agama. Kemudian barulah baginda meneruskan khutbahnya sehingga selesai. Yang ni pun tak ada apalah. Kisahnya seorang sahabat ni, dia nak ambil, nak belajar ilmu agama dari Nabi. Nabi tengah khutbah. Khutbah ni bukan maksud khutbah Jumaat. Kita bila sebut khutbah ni atas mimbar lah, pegang tongkat tu. Tak. Khutbah ni makna bercakap. Kadang-kadang Nabi saja-saja je naik atas mimbar, Nabi bersyarah. Macam kuliah juga. Itu dia panggil khutbah juga. Bukan khutbah Jumaat. Lalu bila kawan ni datang bagi tahu, wahai Rasulullah, ada orang nak tanya masalah agama. Itu hebatnya Nabi. Nabi berhenti khutbah, stopkan dulu. Nabi turun, kawan tu ulur kursi. Yang dibahas tadi kaki kursi tu, kan? Ada yang kata kayu hitam, ada yang kata daripada besi. Itu tak penting lah yang tu. Yang penting Nabi duduk atas kursi, Nabi bersyarah agama. Dan kemudian kata sahabat tadi, Nabi sambung balik khutbah baginda yang mulia. Itu cerita dia. Baik, dua lagi yang ringkas. Telah mengkhabarkan pada kami Tamim, katanya, aku telah mengkhabarkan kepada Waqi' dari Musa bin Dahqan. Ia berkata, aku melihat Ibnu Umar duduk di atas ranjang pengantin yang di atasnya ada pakaian warnanya merah. Ni pun tak ada apa sebenarnya, cerita baju warna merah aja. Kan, duduk atas ranjang pengantin ni apa? Katil kot tu. Katil lah. Dia tengok Ibnu Umar duduk pakai baju merah tu je. Dan akhir sekali dari Imran bin Muslim, ia berkata, aku melihat Anas bin Malik duduk atas ranjang dan meletakkan sebelah kakinya di atas kaki yang lain. Ni pun tak ada apalah. Dia tengok Anas bin Malik duduk bersilang kaki atas katil tu. Yang tu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu yang boleh kita kongsikan sedikit pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, mengampunkan segala dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mati yang baik, mati yang diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi pada semua, pada ibu-ibu dan sahabat yang menonton dalam audio kuliah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah kita tangguhkan dulu majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah, suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taja'alillahumma fina shaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.